请。喂！Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up geng, balik lagi bersama saya di channel Mr. Kong, di channel yang memberikan informasi tentang SoZedman, khususnya buat kalian para pencinta server global dan server Cina guys. Oke guys, video kali ini kita akan membahas lagi tentang supply box atau colorful supply box guys. Wow, gila ya, update lagi nih. Tapi sangat disayangkan ini tuh server Cina ya guys ya, dan tidak salahnya kita bahas juga ya, karena apa yang terjadi di server Cina itu akan terjadi juga di server global guys, yaitu dari colorful supply boxnya, dari event-eventnya juga hampir sama ya guys ya. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan kalian guys untuk di subscribe guys ya, karena subscribe itu gratis guys. Di like, di komen, di follow juga Instagram saya guys, dan yang paling penting itu loncengnya diaktifin guys, supaya kalian bisa mendapatkan info terkini dan terbaru dari update SoZedman global dan server Cina ya guys ya. Oke guys, langsung aja daripada banyak bacot, kita masuk ke gamenya guys. Salam Kobel Mania, mantap. Oke guys, ini udah masuk ke videonya, kita langsung aja ya cek colorful supply box yang baru guys. Kita langsung ke shopnya ya. Ini masih ada diskon 200% guys. Jadi beli berapa ini? Oh, 120 kunci yang merah itu cuma 6 yen ya. 1 yen itu kalau nggak salah 1200 ya guys ya. Murah banget ya. Cuma 6000 kalian bisa mendapatkan 120 kunci warna merah guys. Terus kalian bisa dapat 600 ini loh. Kunci ya dengan harga 30 yen guys atau 30.000. Murah banget, cuy. Nah ini guys, colorful supply box yang baru ya. Wow, mantap ya. Langsung aja kita review, ada skin apa aja ya guys ya. Anjay, mantap ya. Lihat guys, ada efek-efeknya ya. Di tangannya tuh efek-efek kayak api gitu guys. Membara ya, menyala guys. Terus, belakangnya loh, ada efek kayak apa ya, tanduk guys. Terus jubahnya loh, full gold ya. Tema yang cocok buat kali ini tuh apa guys, kira-kira guys? Sansaya atau bentuk wajah sama jenggotnya tuh mirip kayak ini ya. Ingat sama Zeus guys, Dewa Zeus ya. Lihat, matanya gold ya, menyala gitu loh guys. Terus yang satu lagi ketutup ya. Pakai jubah, ini keren banget cu. Asli loh. Gak ada obat sih ini. Ini legend ya guys ya. Mantap, terus ada kilo-kilo gitu guys, bling-bling ya di belakangnya tuh. Terus belakangnya tuh jubahnya tuh ini guys, gerak ya, kayak galaksi gold gitu guys. Wih, mantap cu. Oke lanjut, ada skin legend apa lagi nih? Ini kayak super saya ya. Lagi ini loh, lagi apa kayak Dragon Ball gitu guys. Rambutnya lagi ya, rambutnya gold tapi nyala gitu ya. Terus ada efek-efek listrik juga warna gold.
Mantap. Keren nih, keren nih. Guys, terus ada apa lagi nih? Skin legend. Apa ini, guys? Senjata atau pedang? Senjata ya. Apa sih? Terus ada efek kayak ininya loh. Sayapnya gini loh. Berkilau juga, guys, warna gold ya. Apa sih ini? Oh, ini guys, senjata panah ya. Senjata panah, guys. Iya. Oh, mantap banget. Ada gantungan kunci ininya ya, bulu ya, guys ya. Terus ada kayak efek-efek api juga ini ternyata di atasnya, guys. Mantap. Oke, skin selanjutnya ada skin epic ya. Wih, ini ceweknya, guys. Oh, keren banget, cu. Mantap. Ini ada ini, guys. Si bajunya tuh gerak ya, kayak rasi-rasi bintang gitu ya. Galaksi gitu, guys. Terus di atasnya ada kayak apa ya? Bukan ikat kepala, kayak malaikat-malaikat gitu, guys. Angel gitu ya. Cuman ada efek dia kayak aurora gitu, guys. Ngebias ya. Atau Fata Morgana gitu lah, guys. Anjir. Maaf ya kalau salah ya. Pokoknya kayak gitulah, ada ngebias-biasnya ya. Mantap nih. Cuman ini matanya udah satu terus kayak menor gitu ya. Asa aneh loh. Yang satu panjang terus warna gini, terus yang satu lagi cuman sepotong, guys. Ini gimana ini maksudnya? Mungkin yang setengah itu luar angkasa dan yang setengah lagi tuh manusia, mungkin kayak gitu ya, guys ya, konsepnya ya. Tuh sampai kaki loh. Oke, next ada skin ini, guys. Mantap anjir. Apa ini? Bawa apa sih ini? Kok ular? Ular ya? Kok gini sih ularnya? Killer kadut ini. Apaan sih? Matanya nggak banget, cu. Cuman ada kerennya tuh ada efek ininya ya, ada efek asap-asap gitu atau apinya, guys. Cuman nggak garang ya ularnya tuh. Aduh, terus kayak ada tanduk ya, atau tanduk atau bulu, guys. Ini ular apa-apa ini? Mungkin cacing ini ya, cacing pita mungkin. Nggak tahu cacing apa, guys. Konsepnya langsung beda ya, guys ya. Ini kayaknya siluman ular, guys. Siluman cacing mungkin ya. Oke, next ada skin. Apa ini? Oh, ini skin parasut, guys. Mantap, guys. Oh iya, guys, ini kayak palunya ini ya, palunya si Thor ya. Muter-muter gitu, guys. Sama ada efek kayak listrik sama apa ya? Jadi suara angin gitu ya, wuk gitu lah ya. Bagus. Oke, lanjut. Wah, AUG nih, guys. AUG, skin AUG itu selalu keren ya. Lihat, ada efek-efek asap atau apinya di belakangnya. Terus warnanya juga keren nih, gold sama ungu sama kayak ada rasi-rasi bintang gitu ya. Wih, mantap banget. Ini apa sih yang di depan? Ini kayaknya kokangannya ya, guys ya. Reloadnya ya mungkin ya, gitu ya. Oke, lanjut lagi ada skin. Oh, ini P90, guys. P90-nya tuh yang warna hijau ya. Mungkin tadi si siluman cacing ya, guys ya. Nah, ini tuh ada efek warna hijaunya kayak asap-asap gitu. Terus apa ini? Oh, ada kayak efek ini, guys. Ular-ular gitu ya. Nah, ini ularnya bagus, guys. Cuman kenapa yang tadi tuh ularnya kayak gini ya? Ini cacing atau apa ya, guys? Jelek banget loh. Ini sengaja emang si Suicide Man bikin cacingnya tuh kayak gini ya. Gak ada serem-seremnya loh, asli. Nah, ini tapi lumayan nih, bagus ya. Warna hijau ya. Hijau sama gold, guys. Oke, lanjut ada skin. Oh, ini background, guys. Apa ini? Kucing berubah jadi kalelawar, guys. Ini kok jadi masuk ke binatang ya? Aneh loh. Ini buat si hijau kan? Kenapa nggak ada cacing atau ulernya, guys? Atau ulet ya? Oke, next ada skin. Apa ini? Oh, ini ya. Kayak di bawahnya tuh ini, guys. Jam time travel ya, atau mesin waktu kayak gitulah, guys ya. Mungkin ya temanya seperti itu, guys.
Tapi lumayan ya guys, skin-skinnya bagus-bagus nih. Nah ini nih, yang ini bagus banget cu. Ini kayak Zeus ya. Terus ada si Zeus atau Sensei ya gitu guys. Kalau yang ini kayak Dragon Ball. Terus kalau yang ini manusia setengah luar angkasa. Terus yang ini siluman cacing guys. Kacau nih emang, tapi bagus-bagus sih. Oke guys, kayaknya sekian dulu aja pembahasan skin dari Colorful Supply Box di server Cina guys. Mungkin ini akan terwujud di server globalnya tuh mungkin masih agak lama ya. Tapi kalian bisa mengumpulkan candy atau kuncinya guys ya, buat Colorful Supply Box ini kalau kalian suka ya guys ya. Oke guys, sekian dulu aja. Saya Mr. Kong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya guys ya. Peace.